Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini saya berada di markas sekaligus kandang, iya mas yo. Oh kandangnya yo, markasnya orang yang gini, kira. Di tempatnya Mas Rahardian lagi, Rahardian Farm. Kita lagi cek sound, nyoba speaker baru ini dulur. Ini bokeh wisdom, asli wisdom. Tapi speakernya diganti, ini speakernya diganti. Diganti tipe yang lain gitu, rek. Jadi nyoba. Terus yang satunya ini juga ada model kayak wisdom di sini gini, tapi ini custom. Ini customannya punya temennya Mas Rahardian gitu, rek. Ini satu. Jadi tadi sempat di-compare juga, terus sekarang dijadiin satu bunyinya kayak gimana. Nah, kalau yang ini untuk wisdomnya sendiri nih. Kalau yang aslinya kan pakai 18C, D18C kalau nggak salah kan pakai itu yang asli. Tapi ini sekarang diganti pakai yang 45033 karbon dulu. Diganti 45033 yang karbon. Ini speaker. Jadi tempat speaker yo dimodif ini. Soalnya kan lebih gedean dari yang D18C untuk frame-nya itu loh, rek. Jadi sedikit dimodif. Oke. Tapi isinya tetap wisdom. Nah, terus untuk middle-nya di sini pakai satu box TX110. Iki TX110. 8 ohm frekuensi ring-nya 68 sampai 20 watt kecil. 350 watt tapi suarane wis weleh-weleh iki, buanter suarane. Terus ini untuk tampilan dari belakang. Ya, ini kan ada tulisan nih Wisdom HP 1018B. Frekuensinya di 50 sampai 300. Terus dimensi lebar, panjang lebar, tinggi ini 570, 722, 754. Impedansinya 8 ohm, wattnya 800. Tapi karena ini diganti speaker yang karbon, jadi wattnya sekarang 1000 ini, rek. Soalnya diganti yang karbon, jadi nyoba kalau diisi karbon suaranya bagaimana gitu. Nah, kalau yang ini isinya yang P550 tapi custom. Ini customnya dulu sampai sebelum ada box ini, jadi untuk ukuran masih belum sama yang sama, cuma ke belakangnya aja tingginya enggak sama. Wih, kan kelihatan beda nih. Ini Mas Rahardian masih bingung juga, nyoba-nyoba rencana mau custom apa tetap beli yang ori kayak gini lagi, jadi masih bingung. Jadi ini sekalian juga nyoba-nyoba. Untuk kabel cukup satu biji tok, ini kabel speaker soalnya isi 4, jadi ini kan satu, jadi cukup dua lah. Untuk di amplifier juga semuanya full wisdom. Take-nya pakai yang AH1004, subwoofer-nya pakai yang LX10000TD, DLMS-nya juga wisdom, mixer-nya pakai asli King 6. Gini rek. Iki wonge iki jragane iki Mas Ardian sing pakai baju apa iki krem. Iki tak koyo ya apa Mas? Rencanane kira-kira nambahi custom apa ori? Leono duwike mele ori ya. Iki rek. Rencanane sementara iki berapa Mas kira-kira nambahi? Ya mungkin 3 mungkin. Mungkin nambah 3 biar pas 4 itu yo. Lah ada rezeki. Terus kalau untuk middle ditambahi apa ora kira-kira? Ya 1 mungkin. Ditambahi 1 berarti 2 biji engko yo. Wis tapi lek digawe spek pikepane wis bae wae keri Mas suarane ya. Iki mau dicoba segini lho rek yo. Didengerin jarak 30 meter suarane wis wele-wele. Makane wonge bingung ae ketituku neh iki koyo Agustusan iki. Iki karnavalan ning omahe. Jakarta tanggal piro karnaval? Ndak ngerti Mas, September tanggal 28 koyo iki. Wo koyo wis teko ya barang iki wis yo.
Loh, jauh dari itu yo. PE moro-moro kesi ono rezeki anu lebih ya, rezeki turan. Moro-moro muncul boke. Isir yo, wis sekilas infone kayak gitu untuk suarane. Kita dengarkan bareng-bareng dari dekat juga dari jauh. Nanti dari sana, di sana itu ada jalan, kurang lebih 30 meter ada jarak. Jadi ben gak penasaran iki modele cuma satu box. Tapi kerasi ora umum. Yo, dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to DJ Irfan Busito Y69 Project Perform Mahardika Rizwanda. Dengarkan agak jauh yo. Harus nyebrang sungai. Oke, kita dengarkan jarak kurang lebih 30 meteran itu lur. Sone ndek sana. Thank you.
kabeh suaranya keri dulur. Padahal TX110 nya itu cuma satu box, terus subwoofer dua box, yang satu custom, yang satu ori dari Wisdom. Bah, tapi dari jarak 30 meteran ya tadi dari situ suaranya lu masih sangar. Padahal ya cuma sedikit coy. Oke, dari video dari saya cukup sekian ya Reo. Jadi apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang teman kalah.